Ini pucuknya agak ada merahnya ya ini. Ini pucuknya agak merah. Bedanya yang bulat biasa. Ini dulu asalnya dari berasal dari Bali dan yang satunya dolar mikro. Entah yang dari Bali ini dolar apa, yang jelas mengkilat semua. Oke teman-teman, ini saya berada di rumahnya Kang Suroto. Oke. Hai, assalamualaikum teman-teman, dulur-dulur. Oke, kali ini saya berada di wilayah Kerombang, rumahnya Kang Suroto. Ini melihat apa ya, koleksi-koleksinya. Kita sebelum tonton video ini, sebelum tonton tutorial bonsai, jangan lupa subscribe, like, and comment tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten saya. Dan oke, lur-dulur, kali ini saya mau melihat, katanya ada dolar mikro, terus dolar bulat besar, bulat lonjong. Sekarang ini dolar yang berasal dari Bali. Dulunya berasal dari Bali, tapi daunnya mengkilat. Oke, kita lihat sana yuk. Oke. Wah, gede kopi kan? Itu orangnya Oke, dolar ini saya bandingkan ya. Ini dolar bulat, dolar yang biasanya dipakai untuk nempel apa ya, nempel iprek, terus kimeng. Ini dolarnya kita coba kita lihat sama dengan sana. Oke, ini dolar bulat. Ini sebenarnya sama, tapi perbedaannya nanti kita di daun. Daunnya sangat mengkilat sekali. Oke. Ini berasal dari Bali dulu. Ini dolar Bali. Ini lihat. Daunnya mengkilat, beda. Nanti boleh sampean ya, bandingkan kalau sudah melihat barangnya. Ini barangnya nggak sama, perbedaannya jauh sekali. Sebenarnya batang-batangnya juga sama, dia akarnya juga sama, dia apa ya, menggelantong, itu namanya apa ya, dia bisa berakar lebih banyak juga, tapi bedanya di daun. Daunnya kalau sudah apa ya, rimbun itu mengkilat. Ini, dan kita lihat. Ini. Iki dolar biasa ya. Oke. Ini bisa dibandingkan, dibedakan antara dolar ini, kok dolar Korea apa Taiwan ya. Mana? Oke, ini. Ini. Beda banget. Lihat. Iya, beda. Sangat beda sekali. Dalam apa ya, bentuk daun sebenarnya apa ya, ruas-ruasnya sama juga, ruasnya sama, nggak ada bedanya, cuman beda daun. Kita lihat yang di belakang ya, di belakang sama, tapi setelah di mukanya itu sangat mengkilat, sangat bagus sekali. Oke. Dan kita lihat yang dolar lonjong perbedaannya nanti. Oke, ini yang dolar-dolar bulat Taiwan apa Korea nih, nggak tahu. Dan yang ini yang lonjong, dolar yang lonjong. Dolar lonjong cenderung apa ya, kurang ya cara mengkilatnya itu. Kalau sudah agak tua, hijaunya pun agak kusam.
itu. Makanya dia menang kecil tapi kalah kalah apa ya, mengkilatnya, kalah mengkilat. Oke. Ya kan? Oke. Dia mudah tertempel apa ya, kayak kayak di insek dia ter, ini putihnya hilang nih. Ini. Dolar, kalau kita melihat dolar Bali lagi. Oke. Nah, ini. Daunnya kalau sudah tua tidak terlalu kusam. Oke, Lord Dollar, tentunya sampean semua sudah tahu bahwa ini pucuknya agak ada merahnya ya, ini pucuknya agak merah, bedanya yang bulat biasa ini dulu asalnya dari ada pembun saya, ini mestinya dari luar negeri, dari luar lah ini. Jadi dolar itu ada empat macam ternyata, dolar lonjong, dolar bulat, dolar kusam yang sekarang banyak di Indonesia, dan ini dolar yang berasal dari Bali, dan yang satunya dolar mikro. Entah yang dari Bali ini dolar apa, yang jelas mengkilat semua. Ini dolarnya mengkilat sekali, dolar Bali ini. Dolar ini nggak dikemas sih, dijual kan? Saban kemasi dijual lah ya. Jadi mayan gitu itu menghasilkan. Itu berapa tahun sih Arwi? Suwi. 10 tahun? Gokokan. Kui mau iprek ya mencore. Wah lah iprek ini kan. Lah orang di dapat iprek gak iso ngono kui. Dolar kan suwi tuh. Dolar kail buah ya. Pak Mene Bonggole. Apik apa ya mas dengan aku? 5 tahun ya nek bonggole kayak mbok ya. Kuwi saking ning iprek. Kuingko lek dolar kuwi dijual ya. Diadai polybag kae. Iya, di polybag. Sampeyan mulai sekarang sampean ada polybag kuingko. Tak besok tak motongi, tak entem-entem polybag lek. Dadi lek ora sampean polybag. Engko warane guru-gurune guru sampean malah secara anu ki ya jenenge kanca kan enek kae to. Nek iso dipolibiaki engko kena nggih bursaan soalnya nek kontes apa jual bursaan. Pak itu rene yo ora tau ora aku dolar model iki. Iki duduk mangkok duduk Pak mangkok enek dhewe. Lah iki aku ngomong mikro apa cuwil-cilik sing watu kae mau lah dibonceng cuwil iki. Terus luwih kerep dari daur jarak daur antara dolar kae. Kuwi kae burek gak iso. Iya. Bah lele mungkin lele seberapa gede nih kan? Gak kupu, gak kental. Bayo. Bisa tak lawas yang baik ngadep. Langsung dalam si bintang nak uyo. Ya penak wes bentar. Bentar wes. Masa tumbak nih bisa tinggal nih mbak mau makan tapi apa bilang wes. Oke, dolar dolar. Ini dolar yang kita tunjukkan untuk kita semua. Yes, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain kali disambung lagi. Kita hanya ingin apa ya? Ingin melihat-lihat dolar dan agar kita terinspirasi dan memilikinya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.